mengucapkan selamat datang dalam acara Solawat dan Konser Satu Hati untuk pesantren pertama di Amerika, persembahan dari Indonesia. Selanjutnya akan sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Haji Muhammad Rohani. بسم الله الرحمن الرحيم untuk penggalangan dana pendirian pesantren pertama kali di Amerika Serikat. Perkembangan Islam tidak tertahankan walaupun terganggu. Ada beda antara ditahan dan diganggu. Kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat sekarang ini seolah-olah menjadi gangguan bagi kami, tapi bukan halangan bagi perkembangan Islam. Dulu di Demak ada halaqah ulama dan kita bicara bagaimana menyebarkan ini ke dunia dengan sejuk, dengan indah, dengan mencontohkan apa yang ada di Indonesia. Dan juga tim kita saat ini sebentar lagi juga akan bergabung untuk mengedarkan kantong-kantong donasi. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga para generasi milenial yang hadir bersama kita, ayo tunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Satu masa tak terlewati, benci dan rindu merasuk di kalbu. Oh.